But this sahabat gerai is more to reach out to the people. Kita nak mendekati masyarakat secara lebih dekat. Sekarang ni masyarakat tengok tiap-tiap minggu ada tangkapan, ada pertuduhan yang kita buat. Jadi kita nak bersama-sama masyarakat, come with us, be with us. Because kita, bagi saya, apa yang saya impikan, SPRM ini adalah sebagai satu SPRM perlu dijadikan satu agensi, suatu apparatus, suatu machinery kepada rakyat. Ini SPRM adalah milik rakyat Malaysia. SPRM perlu memastikan hak-hak rakyat Malaysia itu terbela daripada isu rasuah dan salah guna kuasa. Ini yang kita impikan. Ini yang saya nak jadikan SPRM ini sebagai satu institusi yang akan membela the guardian of the people, the guardian of the right, guardian of the people's right daripada isu-isu rasuah dan salah guna kuasa.